Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahli kubur, muslimin wal muslimat, wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum. Mana Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudaraku dimanapun berada, keluarga besar Majelis Zikir Tenaga Dalam Karomasmul Husna dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya bersama santri saya Majelis Zikir Karomasmul Husna Mbah Muharno Maung Putih ya. Ini sedang berada di suatu makom tua ya. Ini di daerah makom Kedungula ya Mas ya. Kedungula. Nah, pada kesempatan kali ini menurut konon cerita warga, ini sering terjadi penampakan-penampakan atau wujud-wujud energi yang sangat luar biasa di sini. Ah, maka dari itu, siapa tahu nanti ada cendera mata atau pusaka yang bisa kita ambil, nanti akan kita wujudkan. Namun sebelum itu, saya minta terus doanya dulur-dulur agar kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Amin. Ya. Mas ya. Bismillah. Ini saya bersama santri saya namanya Mbah Muharno Maung Putih ya. Jadi kita akan mencoba mewujudkan energi sasmita gaib yang ada di sini seperti apa ya. Oke, bismillah, ayo ikuti pencerahan kami terus. Kamera bisa lihat ya, jadi memang energinya sangat luar biasa sekali, banyak sekali pohon-pohon besar ya, banyak sekali pohon-pohon besar yang ada di sini ya, jadi pohonnya sangat rindang sekali, energinya juga saya lihat sangat kuat sekali. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe silahkan subscribe, share, like dan komen untuk membantu perjuangan Majelis Zikir Karomasmul Husna ya, bismillah ya. Jadi memang sangat luar biasa energinya ya. Saya minta doanya terus lah ya, biar kita diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba itunya Mas, mana? Pukulnya. Ya, jadi proses penarikan biasa kita menggunakan pukur ya atau hiu atau dupa wangi ya. Bismillah. Ini sarana doa ya. Kesunahan juga wewangian itu kesunahan ya, mau minyak, mau kukur, mau dupa, mau kemenyan, semuanya wewangian kita niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Terus kamera. Assalamualaikum. Subur. Apa namanya, teman-teman bisa lihat ya, di sekitaran sini memang sampai ke sana itu apa namanya ada makom ya, energinya memang sangat luar biasa ya. Jadi coba nih, coba pohonnya juga sangat rindang sekali ya, coba Bung Karno. Jadi energinya sangat luar biasa kuat ya, maka dari itu ya harus, memang harus kita harus berdoa dulu ya. Namun sebelum proses penarikan pusaka, ada kalanya memang sepatutnya kita tadi depan sudah luk salam, terus kemudian
kita juga menghormati leluhur kita yang ada di sini. Kita coba doakan agar kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kebetulan juga di sini adalah salah satu warga kita, nanti coba akan kita gunakan untuk menetralisir atau meradar energi yang ada di sini seperti itu ya. Benda pusakanya seperti apa seperti itu ya. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Sahibul maqam. Sedoyo mawon sepuh-sepuh ingkang makin daerah mriki. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususnya hadratin Nabi Mustofa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususnya lah hadrat Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Khususnya lah hadrat min jami'il muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat almarhum almarhumah. Sedaya sepuh pinus sepuh ingkang mangkin jarah makom mriki sedaya mawon sahibul makom. Yang boten saklus sedikit asmanipun istubil. Sholillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiraatal mustaqim. Shiraatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad shalatan jinatiha min jumlah wali walafat. Wataqdilan Nabi Hamim Jamil Hajjad wa Tuhluhun Nabi Sayyid Al-Fahmu Nabi Allah Rujjad wa Tuhluhun Nabi Sayyid Al-Hayat Min Jamil Halki wa Bantal Muhammad Allah Minas Aluba Selamatan Fitin wa Afiatan Fili Jasyati Wa Syatan Fili Wa Barakatan Fili Siti wa Tuhatan Khob Dan Maut Rahmatan Hidal Maut Wa Tuhatan Ba'idal Maut Allahumma Hamilan Nafi Syafaratil Maut Wa Najiatan Minal Wa Anta Lissat Wa Bala Subhanu Bala Bang Dari Tuhan Wa Bala Nabi Tuhat La Ilahil Anta Subhani Kunti Minal Zorimin Bismillahirrahim Allahumma Firli Wa Libidu Jawrahamdun Maka Maru Fili Sekirah Allahumma firli wa li walidayya warhamhum ma kama rabbani shaghira. Allahumma firlahu warhamhu fa'afini fa'fu. Allahumma firlahu warhamha fa'afini fa'na. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati waqina adhaban nar. Walhamdulillah rabbil alamin. Kamera sama dekat. Ya, bismillah, tadi kita sudah melakukan doa ya. Sekaligus juga kita minta izin terhadap sepuh pinesepuh mbarakso yang ada di sini. Insyaallah sudah diizinkan, kita juga sudah mendoakan ya, kita tadi kita doakan kita jamak Kang ya, jadi kita doakan jamak agar semua yang ada di sini sahibul makom semuanya diberikan keberkahan lewat surat Al-Fatihah seperti itu ya. Oke, bismillah, coba Mas orang sini coba panjenengan sini. Baju namanya ya Mas. Namanya Mas siapa? Wahyu. Mas Wahyu ya, daerah sini berarti Mas ya. Baik, silakan. Nah, ini ada saudara kita daerah sini, nanti kita coba akan melakukan peradaran benda gap atau sasmita gap energinya yang ada di daerah sini ya. Tapi saya melihat memang ada kekuatan energi yang sangat luar biasa ya di apa namanya pohon ini seperti itu. Coba bismillah penetrasi Mas. Kayak gini saja. Nanti panjenengan getaran tangannya ke daerah mana ikuti saja. Ini panjenengan tidak mediumisasi ya. Jadi cukup ditaruh di tangan saja aja, nanti dia akan bergerak begitu ya. Yang penting panjenengan ikhlas ya. Bismillah ya. Coba konsentrasi. Tang out, berlindung-lindungkan di Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah. Coba tangannya gerakan ke mana posisinya rutin. Coba mono. Pukulin dulu. Terus. 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 Apa ya. Coba dihubungan tuh Bung Harno. Bismillah.
Jadi ini saudara kita itu tanpa disadari dia mencoba menarik benda pusaka yang ada di sini dan tangannya ternyata terarah ke situ ya. Ini kita coba juga melakukan pembelajaran untuk santri Majelis Karomah Asmaul Husna untuk proses penarikan ya. Bismillah seperti apa gitu. Tarik ambil Mas. Kamera bisa masuk. Selawat Mas. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Haram. Haram ya Haram roh. Haram malaikat. Jalur. Assalamualaikum. Salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bawa sini Mas. Bawa sini Mas. Bawa sini. Bawa sini. Terus. Terus. Air, air. Air, air Mas. Tembakan. Tembakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Arane yo. Arane yo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mboten enten kekuatane selain kekuatane panjenengan Allah. Sirullah, zatullah, sifatullah, barang gaib bocot. Masih alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Mas, istighfar, istighfar, jangan istighfar. Istighfar. Alhamdulillah. Teman-teman, istighfar. 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 Alhamdulillah wasyukurillah walillahi lillah wallahu akbar ya. Pusaka kali ini kita telah mewujudkan suatu benda pusaka ya, bentuknya seperti apa namanya, seperti bunga ya. Ini nyamuknya banyak sekali. Sangat luar biasa sekali, energi sangat luar biasa sekali ya Mas ya, sampai mau terbawa ya panjenengan ya. Coba anu kita singkirkan dulu ke sebelah sini, jangan di sini biar lebih enak. Ke sebelah sana Bapak Mas, kamera bisa mundur dulu. Kamera, cek sini. Oke, jadi wujud benda pusakanya alhamdulillah bisa kita wujudkan ya tadi.
bentuknya seperti ini kamera bisa bujinya berkembang kantil. Jadi ya bujinya seperti mustika kantil atau seperti mustika apa saya kurang tahu ya. Tapi wujud memang benihnya seperti ini. Ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman bisa lihat. Ya. Tadi saudara kita sampai luar biasa ya. Coba kamera ke saudara kita. Sama sekali ya. Tadi rasanya seperti apa Mas ketika ditarik strum meradang? Kuat banget ya. Jadi tangan sampean seperti mau ke bawah ke dalam ya. Jadi memang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini pusaka sudah kita wujudkan. Ya, mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk kita semuanya ya koneksi majelis Arab. Tapi kalau memang kalau kita lihat ini memang wujudnya atau bentuknya memang ini mungkin lebih cenderung untuk mahabbah pengasihan atau pemikat ya sarana usaha kejayaan ya. Ini kalau seperti ini biasanya memang lebih cenderung pada pengasihan pemikat. Nah, mudah-mudahan sih ini energinya positif, bagus, baik ya. Jadi bisa untuk apa namanya untuk koleksi kembali. Tadi sempat lumayan berat juga ya Mas ya. Energinya sangat kuat. Kuat ya. Saya sampai mau tarik. Alhamdulillah. Coba di lagi Mas ya. Luar biasa sekali ya. Kuat banget. Energi. Memang teman-teman juga bisa lihat ini sebelah sini juga ada apa? Makom ya. Makom, di sana juga ada makom juga, banyak sekali nyamuk besarnya, luar biasa nih ya. Masya Allah kan. Oke, dulu-dulu subscriber ya, pesan saya jangan lupa sholat 5 waktu ya, terus berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kemudian anggap saja ini adalah hiburan untuk teman-teman semuanya ya, daripada jenuh di rumah ya, banyak persoalan-persoalan. Mudah-mudahan video kita hari ini bisa memberikan suatu hiburan biar teman-teman tidak jenuh di rumah. Seperti itu ya. Iya. Oke, teman-teman semuanya ya, salam istiqomah ya. Jangan lupa sholatnya 5 waktunya dijaga, terus kemudian banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semoga saya doakan juga rezekinya bertambah. Seperti itu Mas. Amin. Ya. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Salam istiqomah, bahagia, sukses tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.